saya mewawancarai Ade tentang Putri Calls. Boleh. Perkenalkan dulu, saya Indira Shubhamahesa dan ada teman saya itu ada Elizabeth Duenita, Flora Safila, sama Gasani Maraya. Kami dari Universitas Binawan. Sebelumnya boleh perkenalkan nama adik siapa? Nama saya Bizar Darul Hafiz. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan Ade, Ade itu tahu nggak tentang Putri Calls itu apa? Tidak. Putri Calls itu metode survei konsumsi pangan yang dimana berfokus pada kemampuan mengingat si subjek di hari sebelumnya, 24 jam sebelumnya. Jadi itu asupan makanan yang dikonsumsi di hari sebelumnya. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Ade tentang Putri Calls tersebut. Kemarin di hari sebelumnya Ade makan pagi dengan apa? Makan pagi satu lontong. Itu di jam berapa? Jam 9:30. Satu lontong, satu pastel, sama satu gelas teh manis. Terus kalau di siang ada selingan makan siang nggak? Sebelum makan siang ada selingan nggak? Makan snack atau apa? Iya, jam 11-an makan satu bungkus makaroni. Yang berukuran sedang. Terus jam makan siang ada makan jam 2 makan nasi sekitar 1,5 centong. Terus satu porsi sayur asem. Iya. Satu ikan tongkol. Iya. Satu daging sapi. Terus udah minum air mineral. Oke. Terus selingan sore ada makan apa? Sore sekitar jam 7-an sih, jam 7-an. Itu maksudnya ke malam ya, Dek. Kalau itu makan apa? Makan snack-snackan gitu. Terus satu risoles. Iya. Sama satu gelas es jeruk, gelas kecil. Oh. Ada enggak ada makan siang sore gitu enggak? Makan malam enggak? Jadi ini. Ya udah, saya nanyakan itu. Terima kasih ya dia sebelumnya. Oke, udah semua ya, Dek. Makasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kami. Ya. Selamat siang. Siang.